Okey, kita ikat dulu dengan 5 Newton saja supaya cylinder head dengan blok duduk dalam keadaan rata. Okey. Lepas tu buat pemeriksaan sedikit, ada apa-apa yang abnormal tak? Letak sekeliling gasket. Okey, tak ada apa. Okey, daripada 5 pergi ke 15. Biasanya saya akan rehatkan skru ni sekejap. Saya akan bagi dia rehat untuk beberapa minit supaya skru ni sejuk. Alright, sementara kita nak menunggu skru head ni untuk sejuk, biasanya saya bagi masa lebih kurang dalam 20 minit lah. Okay, sekarang
nak menunggu mas, nak menunggu dia sejuk ni, kita isi masa sikit lah. Okay, kita nak check ataupun nak double check marking timing chain ya. Saya nak tunjukkan dia trick dia macam mana nak check marking timing chain ni betul ke tak betul. Okay, yang pertama kena ada liquid paper macam yang sebelum ni, marking dekat lurah ni. Okay, dia sengit sebab saya pusing tadi. Okay, marking dekat lurah ni satu. Dan sekejap saya zoomkan sikit lagi. Marking dekat bintik kecil kat sini satu. Kalau perhatikan betul-betul, bintik ni tak duduk kat tengah-tengah gigi, dia sengit sikit. Jangan nanti kita anggap bintik ni duduk betul-betul dekat gigi, tengah-tengah gigi, tak, dia sengit sikit. Okay, marking ni supaya mudah nampak je. Okay, sekejap saya. Alright, dah siap marking. Jom. Macam mana saya tunjukkan cara nak double check marking temperature ni betul atau tak betul. Dan satu lagi adalah kondisi temperature ni, tegang tak tegang. Okay, kita mula pusing balik ni. Alamak, tak nampak. Sekejap eh. Pusing balik ni supaya bintik ni berada bertemu dengan tiga segi bawah ni. Okay, jadi nak pusing sebelah tangan ni pun boleh tahan kat cabaran ni. Okay, kalau tengokkan lebih kurang, tak tahulah video ni jelas tak jelas. Tu ha, ada sikit dia sipi-sipi ya bintik dia. Okay, saya alignmentkan dengan ke sini. Okay, kita alignmentkan lubang ni senang. Okay, bila alignmentkan lubang skru, kita tengok segitiga tu. Okay, dah selari dengan bintik. Okay, ini tandanya bawah makin cun. Okay, jom kita pergi makin atas pula. Untuk bahagian atas, sediakan tiga besi yang lurus. Tiga batang besi yang lurus. Saya gunakan ni ya. Bracket ni. Satu saya ikat kat sini. Okay, nut saya 10. Screw saya 10. Satu saya ikat kat sini. Screw saya 10. Ni ada satu penanda untuk surface ni. Okay, lepas tu fokus kat sini. Ambil yang ketiga, letak kat sini. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak marking kedua-dua turun, hilang dua. Okay, marking dua-dua turun, hilang dua. Okay, jadi kat sini marking cun, marking atas cun. Kurang jelas juga. Tak boleh fokus. Okay, ada dua-dua ni. Ratakan dua-dua turun, dua-dua hilang. Okay, jadi makin atas cun. Dan yang ketiga yang kena check adalah jarak antara sini dengan sini. Okay, dia mestilah lebih kurang 19 mm. Dia tak boleh kurang daripada 15, sebab 15 adalah limit dia. Dan jarak untuk timing chain baru adalah 19. Okay, dapatkan caliper. Okay, tak ada tengah ni. Dia bahagian tengah-tengah ni eh. Buka, 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 buka. Okay, kita dapat adalah 19.01. Alright, terbaik. Jadi itulah apa yang perlu dicek untuk timing chain ya. Ini belum ketat lagi. Ini belum ketat lagi. Ini pun belum ketat lagi. Jadi saya rasa dah cukup 20 minit tempoh kita nak bagi screw head ni sejuk. Jadi saya akan buka balik bracket ni dengan bracket ni, dan akan ketatkan yang baki top untuk screw head. Okay, saya pasang atas tripod dulu sekejap.
Ini semua dah settle, dah ketat. Dan seterusnya boleh pasang timing chain cover. Okay, dekat timing chain cover pun ada sedikit trick lah. Ini ada beritahu dalam manual tapi takut ada yang terlepas pandang. Okay, let's go. Ini adalah timing chain cover, dah basuh bersih. Bersih dah ganti baru. Ni pun dah ganti baru. Okey, dekat sini kena kat sapu gasket. Okey, gam gasket sampai bawah. Sini sapu gam gasket sampai bawah. Okey, ketebalan gam gasket tu kata dalam manual adalah lebih kurang 1.5 mm. Okey, kecuali dua tempat. Iaitu okey, letak pembaris dekat sini dan dekat sini. Yang ni kena letak tebal. Okey, selarikan dengan bawah ni. Dekat hujung sini, dengan hujung sini. Ini kena letak tebal. Lebih kurang 3 mm. Sebab dekat dua tempat ni adalah ini. Oh, tak nampak. Ini dua tempat penyambung ni. Jadi dekat sini gam kena tebal. Dia tak nak bagi minyak bocor ikut tepi ni. Okay. Sebab sini kalau gam sini nipis, gam tu minyak tu boleh mengalir dan keluar ke tepi. Nanti dah satu kerja nak kena buka balik. Alright. Jadi sekarang saya kena menunggu gam ni tu kering lagi. Gam ni belum kering. Dan okey, permukaan ni bebas minyak. Macam ni ada minyak, saya kena basuh, bilas. Nak bilas dengan petrol ke bilas dengan apa-apa, bilas. Biar dia bebas minyak. Tak nak ada minyak langsung dekat sini. Okey. Jadi saya kena buat kerja mencuci jap. Dah kering gam, dah semua, kita pasang. Okey, dah lebih kurang setengah jam saya biarkan gam untuk kering. Jadi harap gam dia dah kering lah. Dan pada masa yang sama, selain pada letak gam pada cover dia, saya letak juga gam dekat sini. Okey, saya letak juga gam dekat sini untuk mengurangkan lagi risiko bocor dekat penyambung antara blok dengan head ni. Okay. Dan gam ni pun dah kering juga. Ini pun dah kering. Dekat valve cover pun dah kering. Jadi bolehlah pasang balik dekat engine. Okay. Dah bercek balik. Skru dah ketat, dah ketat, dah ketat, dah ketat, dah ketat, dah ketat. Jangan lupa sensing plate ni. Sensing dia ni. Jangan lupa. Kan tak hidup kita ni. Alright, pasang sensing kat sini.
10 dengan 10. Yang saya 10 saya hanya berani pergi sampai 10 ya. Yang saya 12 ni saya boleh tolak sampai 30. Okey.